Oke guys, kembali lagi bersama Lois. Dan kali ini Lois akan memberikan kayak livery gitu ya, livery Ever Legend. Dan kalian silakan copy di deskripsi Lois ini, di deskripsi video Lois. Dan saya mendapatkan rekomendasi untuk membuat livery mobil NASCAR ini dari ini komentar coy. Nah, saya buatkanlah mobilnya. Dan ngomong-ngomong, Lois jarang upload karena ya bingung aja mau bikin konten apa gitu kalian. Dan kalau silakan komentar untuk membuat video apa lagi ya di kesempatan kedepannya, di video selanjutnya maksudnya. Dan silakan komentar agar Lois bisa buatkan video untuk kalian. Misalnya ya bagaimana cara mengecat jendela ya kan. Nah, itu ide bagus itu cuy. Dan yang setuju ya saya bisa buatkan lah. Ya lain-lain waktu. Dan ini tampak samping ya. Dan ini tampak dari atas ya kan ada tulisan NASCAR gitu ya. Nah, Lois itu sempat bingung coy mau nulis tulisan apa ya. Jadi saya lihat di komentar aja. Lois lihat di komentar aja, "Bang bikinin modifin mobil NASCAR." Ya udah saya tulis NASCAR aja. Padahal mobil NASCAR itu kan banyak ya, ada yang dari Stewart Haas Racing gitu ya. Stewart Haas Racing ya, racing. Alah bodo amat lah. Nah, itu kagak tahu ya, tapi saya udah kenal, maksudnya saya udah tahu itu tim ya. Dan Stewart Haas Racing itu ada tim Formula 1-nya. Kenapa Lois jadi bahas ini coy? Waduh. Dan Lois akan bilang bahwa mobilnya itu yang paling tepat itu mobil yang ke-10 coy. Nah, mobil yang ini ya. Pokoknya mobil yang ke-10 dari pertama. Pokoknya teman-teman hitung aja dari mobil yang pertama. Nah, nanti di mobil yang ke-10 coy. Nah, itu mobilnya coy. Dan terima kasih telah menonton video Lois kali ini. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya jika kalian suka. Dan share video ini ke teman-teman kalian biar pada tahu semua ya, ada livery keren ini. Biasa aja ya. Ya terserah kalian. Dan terima kasih telah yang ngerekomendasikan livery ini. Terima kasih telah nonton video Lois kali ini. Lois kok ngomongnya susah ya? Lama gak upload coy. Maaf ya.